Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton videoku dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan aku, Poji Boo. Nah, kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat progres terbaru dari renovasi Stadion Gelora Bung Tomo yang bakal dipakai untuk Piala Dunia U20 di tahun ini. Tinggal berapa bulan lagi pemirsa? Tinggal 2 bulanan. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa progres terbarunya, ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Nah pemirsa, video kita mulai dari sini. Ini adalah sisi utara dari Stadion Gelora Bung Tomo tanpa ada progres ya. Nah seperti ini, itu sepertinya membuat gorong-gorong pemirsa di jalur tengah ya. Sementara di jalur paling barat itu udah dipasang geomembran atau geotekstil menurut kalian, kata kalian ya. Dan ini kabarnya bakal diaspal semuanya pemirsa, tidak di paving. Jadi mungkin progresnya lebih cepat ya. Nah seperti ini progres hari ini di sisi utara Stadion Gelora Bung Tomo. Hari ini videonya rada random ya karena aku muter-muter. Ini adalah paving di sisi sebelah utara juga pemirsa, tapi bagian barat sepertinya lagi dikasih pasir pemirsa. Mungkin agar lebih kuat gitu ya. Kemarin mungkin masih peletek-peletek gitu, jadi pasirnya kurang, ditambahin lagi seperti yang kalian lihat tadi. Dan yang ini adalah lebih utama GBT. Udah lama sekali aku nggak ngambil gambar di sini, tambah bagus kalau seperti ini ya pemirsa. Ini tadi itu aku ngambilnya udah bagus, cuman nggak kerekam pemirsa. Jadi ini aku ulangin lagi gitu. Dan ini sisi selatan GBT pemirsa. Kalau bisa lihat ya, itu lantai dasarnya sudah kinclong sepertinya, jadi dibersihkan. Dan ada sesuatu yang baru pemirsa, ini di gate 20 sepertinya. Ini kayak mau bikin kanopi lagi untuk gate ini. Nah pemirsa, kayak gitu ada yang bekerja. Menurut kalian bikin apa ini? Sepertinya sih bikin kanopi ya di sisi luar gate 20 ini. Sementara gate 21 sudah kelar, sudah ada kanopi kecil itu pemirsa, warna putih seperti ini. Kalian bisa lihat tuh. Jadi gate 20 nya juga mungkin bakal bikin seperti itu. Nanti kita akan lihat apakah memang dipasang di depan gate 20 atau ditaruh di mana begitu pemirsa. Jadi updatean hari ini seperti ini. Dan seperti yang aku bilang ya, video hari ini tuh rada random karena mau hujan pemirsa. Jadi aku nggak fokus mau ambil apa dulu gitu. Tapi intinya pokoknya saya mau update ya pemirsa. Nah seperti ini adalah view dari lobi utama Stadion Gelora Bung Tomo. Tampak depan ada Bung Tomo lagi nunjuk-nunjuk misalnya. Nah seperti itu, ada tulisan Gelora Bung Tomo dan ada patung Surabaya. View depan Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini ya pemirsa. Dan kalian bisa lihat ini atap-atapnya yang suka sekali kalian komen. Nah kayak gini. Dan pemirsa, aku juga mau ajak kalian untuk ngelihat kondisi terbaru dari lapangan utama GBT seperti apa hari ini. Jadi yuk ikutin aku, kita lewat sini. Nah pemirsa, dari kejauhan tampak tribun sebelah timur. Kalau dari ketinggian ini kalau ada orang kelihatan kecil ya pemirsa. Meskipun di situ juga sepertinya lagi ada yang bersih-bersih dan lain sebagainya. Kondisi rumput GBT hari ini kayak gini pemirsa. Ini suasana mendung ya, karena mau hujan. Jadi aku nggak fokus gara-gara ini. Takut kehujanan pemirsa. Nah, kalian bisa lihat lampu-lampu GBT ini sudah 2850 lux. Dan single seatnya itu berkapasitas 46.000 lebih ya pemirsa. Nah kayak gini, Gelora Bung Tomo ini adalah tribun VIP yang kemarin ada kursi untuk media atau disabilitas ya pemirsa. Itu aku nggak paham sih, cuman ada apa ya, dibikinkan untuk VAR juga sepertinya, seperti yang ada di tribun selatan. Nah kondisi rumputnya seperti ini pemirsa hari ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini karena mendung ya, jadi nggak seglowing kemarin. Kemarin bagus banget kalau terkena cahaya, tapi karena ini mendung jadi kayak pagi hari gitu misal. Tambah ada pekerja juga ya di situ. Nah ini kita akan lihat sisi sebelah selatan dari GBT misal. Kalian bisa lihat ya, lantai-lantainya dari atas, lantai dasarnya itu udah jeling ya. Itu udah dibersihkan atau emang dicat ulang, pemirsa, aku juga nggak paham. Dan pemirsa, ada yang jualan bakso, itu mungkin untuk melayani para pekerja ya pemirsa, karena di sini juga banyak sekali pekerja, daripada keluar cari makanan mungkin baksonya boleh masuk. Ini adalah gensetnya GBT pemirsa, seperti ini. Jadi pemasok listrik juga nanti untuk cadangan mungkin ya gensetnya. Nah seperti itu. Ini situasi di area luar GBT, tepatnya di sisi selatan pemirsa. Nah dan ini gate 1920, itu adalah pintu masuk. Jadi GBT mempunyai 4 pintu masuk utama untuk ambulan ya pemirsa. Dan seperti ini adalah gate 20 yang tadi aku kasih lihat, mungkin mau bikin kanopi di gate 20, sementara di gate 21 ini sudah. Nah pemirsa kayak gini, dan aku mau ajak kalian untuk masuk lagi ke dalam lapangan, karena sesuai yang aku bilang dari tadi ya pemirsa, aku ini rada gimana ya, khawatir soalnya mau hujan, jadi videonya itu rada random begitu. Nah ini adalah view dari semua tribun yang ada di GBT. Seperti yang aku bilang tadi ya pemirsa, di sisi selatan GBT sudah dipasang ini pemirsa, mungkin untuk VAR. Nah ini ditutupin sepertinya pemirsa, ada plastik di situ. Dan view hari ini kayak gini, situasi terbaru dari lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Ini kita berjalan mundur. Nah kalian bisa lihat sendiri tribun-tribunnya dan situasi hari ini. Banyak yang nanya, lintasan atletiknya itu ditutupin rumput sintetis semuanya nggak sih? Aku juga belum tahu bisa, mungkin semua, cuman tidak hari ini ya, mungkin menjelang Piala Dunia atau mungkin pas FIFA datang lagi, aku juga masih belum paham sih. Nanti kita akan lihat lagi dan kita update ya. Dan situasinya seperti ini hari ini, kita sudah berada di sisi utara GBT, kalau bisa lihat ini. Nah viewnya kayak gini, ini ada truk yang lagi menurunkan material, aku nggak paham material apa, dan juga ada pekerja yang lagi bikin pagar pemirsa, pintu pagar yang mengarah ke parkir sebelah utara, dan ada eskavator mau bikin sepertinya gorong-gorong pemirsa ya, karena di situ ada box culvertnya. Sementara sisi sebelah baratnya sudah dipasang geomembran semuanya, sudah dilapisin pasir dan dipadatkan. Kabarnya sih area parkir GBT yang ini bakal diaspal pemirsa semuanya, makanya nggak terlihat paving ya di sebelah-sebelah jalan. Karena kalau di paving ya sudah pasti banyak di situ, cuman sepertinya di aspal, katanya sih begitu, di aspal pemirsa. Kita doakan pengerjaannya lancar dan sesuai dengan waktu yang diharapkan pemirsa. Dan ini adalah view dari 3 lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Ini adalah lapangan C, tanpa ada pekerja ya pemirsa, 2 orang lagi mencabutin rumput sepertinya. Sementara parkir yang sisi paling utara pemirsa masih belum ada progres. Oh ya, ini adalah bench pemain kemarin, ternyata ditaruh di 3 lapangan pemirsa. Lapangan C kebetulan sekali ditaruh di situ. Lapangan B juga ada orang, 1 itu sepertinya ada pemirsa di sebelah utara itu. Jadi ada orang semua pemirsa ya, lapangan A, B dan juga C. Mereka lagi mencabut-cabut rumput. Sementara lapangan A ini sepertinya mereka lagi progres top dressing ya, karena mereka sepertinya menabur pasir di situ. Nah viewnya kayak gini, ini aku ambil dari sisi sebelah barat. Nah bisa itu hitam itu pasir ya, untuk top dressing sih sepertinya. Dan hari ini mendung pemirsa, mau hujan, jadi aku mau nggak terlalu fokus untuk mengambil angle yang bagus ya, maklumilah karena ya keburu hujan nanti pemirsa. Viewnya hari ini seperti ini adalah view dari 3 lapangan. Sementara di sisi sebelah timur dekat jalan yang kemarin dipasang gorong-gorong, sudah dipasang geomembran seperti ini. Ini mungkin pengerjaannya beberapa hari ke depan sudah mulai diuruk dengan pasir ya pemirsa, dan diratakan dan dipadatkan. Kalau sudah kelar semuanya bakal diaspal. Menurut aku sih progres pengaspalan lebih cepat ya pemirsa daripada di paving. Jadi ya kita doakan pengerjaannya lancar dan on time pemirsa. Situasi GBT hari ini seperti ini. Kalian bisa komen di kolom komentar updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo ini. Nah pemirsa kayak gini ya, ini di 3 lapangan juga banyak orang sepertinya, mereka lagi bekerja pemirsa. Nah kayak gini. Oke pemirsa, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Videoku ini aku akhiri dan terima kasih. Oh ya pemirsa, sebelum pergi aku juga pengen mengambil thumbnail ya. Nah ini aku naikkan dari ketinggian berapa tadi 130, dan view di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini tambah garam pemirsa.